Terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah sebuah tutorial bagaimana cara memasang green screen pada video kalian menggunakan Adobe Premiere. Bagaimana caranya? Yuk ikuti kita. Halo teman, balik lagi di channel Liner Tilly. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara memasang efek green screen pada video kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Bagaimana caranya? Yuk ikuti kita. Yang pertama, buat dulu project pada Adobe Premiere. Ya. Klik File, New, klik Project. Beri nama proyek kita. Klik OK. Yes. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu pilih file yang akan kita edit. Ini adalah videonya yang akan saya edit dan ini green screen-nya. Tarik saja ke program Adobe Premiere. Baik, jika sudah tarik ke project kita. Ya, seperti ini. Suaranya bisa dihilangkan ya. Nah, sekarang bagaimana cara masukkannya? Seperti ini. Di sini masih belum menyatu antara green screen dengan video. Diputar dulu. Sebelumnya itu ya. Sekarang kita coba satukan. Kita klik effect di sini di kolom pencarian search dengan keyword keying. Ya, ultra key. Tarik ke sini. Ya. Lalu di kolom ini akan muncul Ultra Key. Ada output, setting, key color dan yang lainnya. Yang digunakan adalah klik pada logo ini. Lalu klik pada layar sini. Jadi deh. Sekarang coba kita putar ya. Videonya ya agak patah-patah, cuma nanti bisa nih setelah di render. Nah, bagus bukan? Kita bisa memasang beberapa gambar apa saja, green screen apa saja untuk video kita, green screen saju dan yang lainnya. Oke. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. See you in the next video.